Bagi saya yang cantik and laut dia dalam sikit Tanjung Tuan. Tanjung Tuan tu kenapa bang? Kena hiking sikit. Mula-mula naik tu kena bayar RM1 lah. Kena bayar RM1. Lepas tu naik hiking sampai dekat rumah api Tanjung Tuan tu. Lepas tu dia akan jalan ke bawah. Jalan ke bawah dia pergi ke pantai. Dia macam private beach lah kiranya. Pantai yang terbaik bagi saya lah Tanjung Gemuk. Bagi saya lah sebab kat situ memang tak ramai orang pergi satu. And then macam tempat privacy lah untuk kalau macam nak date ke apa ke. Sebab kat situ ada buayan besar, kita boleh date sama-sama macam tu lah. Blue Lagoon dengan Batu Empat Pantai Sarjana. Dia macam private sikit lah nak pergi sana. Tempat dia cantik kan, nak healing ke nak bergambar pun cantik lah. Air dia colour macam mana? Macam ni juga ke? Air dekat sana dia macam hijau-hijau sikit, biru-biru sikit lah. Satu lagi tu? Pantai Sarjana. Pantai Sarjana tu air dia lebih kurang macam kat Teluk Kemang ke, air dia macam ni. Apa specialnya kat sana? Sama kat tempat dia macam nak healing ke, biasa lah. Dia luas lah daripada dari Teluk Kemang ni. Selain daripada tu tak ada eh? Tak ada. Kenapa tak ada? Mungkin ada. Tempat abang selalu bawa girlfriend kat mana? Tak ada girlfriend. Tak ada girlfriend. Alamak. Bila siang, Teluk Kemang number one in Malaysia. Okay, nombor dua malam, Batu Empat Pantai Sarjana. Itu yang terbaik. Kenapa bang? Ada apa kat sana? Sebab ada lampu, majlis daerah pun bagus. Support ada spotlight. Untuk you punya safety, pengunjung-pengunjung yang hadir di tepi pantai ini akan merasa keselamatan yang penuh. Tak ada kecurian, tak ada apa. Tapi best.